Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Bertemu lagi kita dalam vlog yang paling latest. Okay guys, aku nak share sikit ni. Itu hari adalah member ni PM aku. Dia komen pasal vlog BMW F900R yang aku buat tu hari. Dia cakap aku temperang pasal F900 ni. Dia cakap tak versatile. Satu je tak boleh, main dalam track. Okay brother, kita anggap ni sebagai satu challenge. Aku akan buktikan. Hah, kita tengok. Untuk menyahut challenge ni, kita prepare semaksimum yang boleh. Kita masukkan ultimate weapon kita, tayar Michelin Power GP. Okay guys, I have been receiving a lot of question about Michelin Power Cup vs Michelin Power GP. Dari segi harga, tak adalah banyak beza. Tapi for sure grip performance Power Cup tu lagi mantap. So why the need for Michelin Power GP? Okay, let me explain guys. In ideal world, we have our dedicated track day weapon and we have everyday bike. Tapi realitinya tak begitu. Antara kita yang ada sebiji motor saja. Motor tu lah yang bawa pergi kerja, bawa motor tu pergi track day. So dalam situasi ini, Michelin Power GP merupakan tayar terbaik. Contoh, F900R ni adalah all-rounder bike dan tayar paling sesuai untuk motor ni adalah Michelin Power GP. Kalau hujan, aku tak adalah risau sangat. Minimalist tread yang Michelin design khas ini amat berkesan sekali, memberi grip yang terbaik. In terms of grip, lovely. Dari segi parts lain, kita biarkan standard kilang Munich. Cukup sekadar check safety dan check tak ada leaking fluid. Semua paras recommended. Even suspension pun aku biarkan standard. Satu benda aku nak tanya korang, bila last korang tukar brake fluid? Ini penting tau. Kalau dalam racing, brake fluid ni kita orang tukar every round. Sebab brake fluid ni dia serap moisture dan lembapan. Lama kelamaan moisture ni mengakibatkan tahap ketahanan brake fluid tu kurang. Especially kalau ABS system macam yang ada di F900R ni. Sebab itulah kalau boleh brake fluid ni kita tukar mengikut apa yang disuruhkan oleh pengeluar. Kalau macam BMW every 2 tahun, apa-apa pun yang baik korang check dengan service center. Ha, itu yang penting. Okay guys, hari ni kita kat Sepang. Kita nak layan track day dengan BMW F900 sponsor by Michelin. Okay, aku nak try habis-habis hari ni tayar ni, tengok macam mana. Okay, aku akan bagi feedback kat korang. Okay guys, kita telah sampai ke kemuncak cabaran ni. Jom kita try. Okay guys, puas hati. Lagi banyak aku ride motor ni, lagi seronok rasanya. Kan? Dengan menggunakan Michelin Power GP, memang traction. Tak percaya? Try. Tapi banyak tadi kita nampak ada power cup, banyak yang menggunakan Michelin. So hari ni kita try power GP ni, memang terbaik guys. Edge grip best. Okay, edge grip best. Tayar traction best. Overall motor puas hati, boleh layan dalam Sepang. Apa lagi nak? Tak puas hati? Cakap apa lagi?
Okay guys, apa kata korang pergi showroom BMW, pergi tengok motor BMW F900R ni and sambas biji. Ada brand ke? Haa.